masih bercanda dan kita masih di tengah keseruan persaingan kedua tim dalam memainkan kuis Samsung. 5 jawaban di puncak sensus. Spidol. Spidol. Apakah spidol ada di puncak sensus? Dia kalau dolnya sepi, sepi yang sudah longgar, spidol. Dia kalau dolnya sepi. Kapur aja kapur, Pak. Kapur. Kapur. Apakah kapur? Kapur. Ada di puncak sensus. Ya. Tima punya kesempatan. Penggaris. Barang yang sering dipakai guru saat mengajar, penggaris. Apakah ada? Wah, tidak ada. Kita akan buka. Aduh, gagal lagi ini padahal. Ballpoint. Jawabannya apa, Pak? Barang yang sering dipakai guru saat mengajar di puncak sensus kelima adalah sepatu. Baju, nanti ada tuh. Barang yang sering dipakai guru saat mengajar di nomor 4 adalah barang tentu. Barang yang sering dipakai guru saat mengajar di ketiga, barang siapa? Di posisi puncak sensus kedua, barang kali. Dan yang tertinggi di puncak sensus, barangnya sendiri. Barang, Pak, sindang barang. Ya. Sembarangan. Bapak sekarang guru deh. Silakan Bapak pakai itu semua dalam mengajar. Gimana? Gimana? Eh, jangan sembarangan ngomong ya. Satu. Guru mengajar satu. Harus diam. Satu. Oke. Okay. Karena barangkali ada juga yang ingin bertanya, beri waktu. Dua. Kan sudah barang tentu, ini ilmu bermanfaat. Oh, tiga. Terus? Ayo kurang. Nah ini saya pakai apa nih? Kurang satu, kurang yang tengah. Nah. Barang siapa? Ayo. Barang siapa barang yang siapa? Ingin... Barang siapa? Hah? Barang siapa yang memasukkan uang? Kan enggak, ya di mana ya Pak jelasnya? Emang di Pak diucapkan itu, Pak? Lah iya. Kan Bapak kata-kata bilang dipakai. Barangkali, barang. Dipakai itu kan siapa? Bisa dikenakan, diucapkan, ditulis, di dipakai dalam kata-kata, dipakai dalam ucapan. Bisa. Kenapa tuh nyempil sepatu yang lain barang yang lain? Terserah yang karena jawab. Bapak gak nemu barang yang lain ya. Bapak gak? Dia gak nemu. Dia gak nemu. Mohon maaf. Dia barangkali nemu. Barangkali nemu. Barang tentu nemu. Barang siapa? Barang siapa nemu? Sembarangan. Dia mikir nih, kurang barang satu. Ya? Apa ya? Barang apa gak nemu? Karena sepatu aja. Iya kan? Nah. Yang lain sama itu nyempil nih, sepatu. Ketika Anda tidak bisa merubah pola berpikir TTS dan sensus, kuis sensus, maka akan fatal seperti ini. Karena beda banget. TTS itu adalah dibuat jawaban dan pertanyaannya. Kalau sensus, saya hanya menanyakan dan jawaban yang memberi adalah yang saya sensus, bukan saya yang menentukan. Harusnya kalau memang mau keberatan jangan sama Bapak ya, Pak, sama orang yang disensus. Saya jangan. Barang yang sering dipakai guru saat itu, barangkali, Pak. Nah, kok langsung mencerna jawaban itu? Loh, iya. Kan saya sensus, saya ini tidak orang boleh membantah jawabannya. Barangkali. Sebagai petugas sensus harus mencatat apa adanya jawabannya, nggak boleh diedit. Satu-satu kalau Anda menghadapi sensus ekonomi, sensus penduduk, jawaban Anda yang dicatat. Jumlah anak 4, ya dicatat 4, masa jumlah anak 4. Nggak 6 aja, Pak. Nggak bisa. Iya. Pak Juman ya. Tapi sih, ya gimana ya? Orang gimana ya, Pak, yang jawab seperti Pak, itu? Kan kita semua tahu, Pak, lazimnya, normalnya, biasanya, logikanya, umumnya. Gak mungkin ada orang tanya barang, jawabnya barang kayak begituan. Nah ini kenyataannya? Bu, ya Allah. Yang namanya barang berbentuk barang, Pak. Cuma saya curiga satu orang jawab sepatu itu loh. Nah itu sepatu itu barang maksudnya. Sebentar. Ini mohon maaf. Justru yang masuk logika dicurigai. Aneh-aneh. Soalnya yang lainnya melenceng semua, nah, Pak. Cuma satu yang normal. Orang. Sama curiga sama yang satu ini, Pak. Ini kayaknya orang ini baru tobat nih saya. Nih.
Ini orang yang benar nih. Orang lurus nih Pak. Orang lurus nih. Kenapa cuma ada satu orang yang benar? Orang yang udah lurus sudah benar hidupnya masih aja dipergunjingkan ya Pak. Aduh. Nah ambillah survei orang yang kayak gini. Yang otaknya lurus. Jangan ya, orang yang kayak gini-gini nih. Pak Haji kalau barang apa yang kamu pakai? Saat naik motor sembarangan. Naik motor sembarangan gimana Pak? Begini. Deh. Jawabannya gak nyambung. Ini perlu anda ketahui begini. Mungkin semua itu ada latar belakangnya. Karena yang survei saya. Jadi orang-orang itu berpikiran, barang apa yang baik guru? Alah, ini pasti bukan yang biasa. Siapa tahu mereka berpikiran itu. Karena yang makanya survei menjawab Bapak, gitu. Bapak tempat karena surveinya survei Bapak, aneh. Jadi orang menjawab yang kelontong-lontongan. Iya. Gitu. Jangan-jangan kalau Bapak nanti survei anak gitu kan, survei penduduk, ini anak siapa? Barang siapa? Ini anak Bapak. Barangkali. Barang siapa yang skornya lebih tinggi daripada yang lain, sudah pasti dialah yang menjadi pemenang di kuis kita pada hari ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Sip. Lo tuh mana di Perancis, Pak? Eh? Lo tuh mana di Perancis? Mana lo? Ini belakang gua, belakang Apple. Hei, Pak. Ini kan ini. Oh, iya.